Oh yes, nih tanggal 24 sekarang hari Minggu kita mau coba snorkeling. Snorkeling di Blue Lagoon ya. Ini kita hari kedua di Bali saat ini. Waktu menunjukkan sekarang pukul jam 8 pas. Sekarang jam 8 tepat. Kita mungkin perjalanan dari daerah Kuta Selatan. Ini daerah Ungasan ini ya. Udayana. Daerah kampus Udayana. Kita menuju ke Blue Lagoon sekitar 1 jam setengah ya. Itu kira-kira. Jadi kita berangkat. Oke guys, ini kita nyampe di namanya Topi Inn ya. Topi Inn ini agak di ujung ya, di ujung jalan. Jadi setelah pintu masuk, dia bayar lagi untuk tiket lewat jalan sini ya. Dan lokasinya ada di ujung ya. Nah, sekarang kita menemui namanya Bapak Andre. Kita masuk ya. Lagi menunggu ya, menemui Bapak Andrinya, disuruh duduk dulu di sini guys. Jadi sambil menikmati suasana kafe ya. Ya. Bisa pesan minuman dingin dulu di sini. Ya. Nah, mungkin ada yang sedang ingin istirahat juga masih bisa ya. Mantap. Oke guys, ini kita mau snorkeling. Jadi waktu di depan sana itu kan kita udah prepare ganti baju dan kawan-kawan. Di depannya kita titipin sandal. Kemudian kayaknya kita mau dikasih perlengkapan untuk snorkelingnya ya. Kapal ada namanya Andre. Oh iya, itu mungkin kita naik kapal itu. Kapal Andre namanya tuh. Mungkin ya. Itu juga Andre juga. Andre memiliki banyak kapal teman-teman ya, luar biasa. Nah. Oke, okay. Jadi mana Sky? Anak papa? Oh halo. Halo sayang. Jadi selesai kita semuanya pasang tes sepatu ya, sepatu katak ya. Kita langsung diarahkan ke kapal ya. Jadi satu persatu bisa naik. Iya. Sambil ngonten nggak apa-apa ya. Iya. Ini Sky udah siap nih, tuh. Halo. Ya, oke. See you. Oke guys, ini namanya adalah Tanjung Jepun ya. Jadi spot pertama deh, snorkeling ya. Spot snorkeling pertama kita yang kedalamannya sekitar 1 sampai 4 meter ya, bersama dengan 5D di sini ya. Dan di sini udah mulai banyak orang yang snorkeling juga ya. Keren, cuman panas ya. Jadi persiapan untuk apa ya, sunblock dan kawan-kawan guys ya. Kita langsung nyemplung.
nyelam. Oke guys, kalau misalkan mau snorkeling itu jangan lupa untuk pernapasan itu selalu dari mulut ya guys ya. Jadi jangan sampai kalau kemasukan air jadi di hidung ya, tetap dari mulut. Sehingga kalau misalkan ada air yang masuk ke mulut sedikit aja, kita harus tiup gitu supaya airnya bisa keluar. Nah, ini adalah Blue Lagoon ya. Yang tadi itu Tanjung Jepun, yang ini adalah Blue Lagoon. Yang ini semacam di tepi pantai gitu. Dan udah mulai ramai ya, ramai pengunjung. Kawasannya nggak selebar yang tadi di Tanjung Jepun ya. Kayaknya ini cuma satu lingkar gini aja. Cuman harusnya ini lebih ramai dan lebih keren ya. Blue Lagoon ini. Kita akan mendarat lagi ya guys ya, sudah berlabuh di tempat yang sama ya. Dan ya, udah kedua spot di Tanjung Jepun dan Blue Lagoon. Keren banget, recommended buat yang mau ke Bali, bisa langsung pesannya di Traveloka, and then bisa kontak personnya, dihubungi juga di tempat yang sudah kalian pesan, ada tulisannya di sana, kontak person bisa dihubungi ya. So ya, inilah snorkeling at Blue Lagoon, Bali.